Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event terbaru yang bakal hadir sesuai judul dan thumbnail, di mana kita bisa mendapatkan skin ya bermodalkan 1 diamond teman-teman. Gak cuma itu aja, kalian bisa pilih skin yang kalian inginkan. Bayangkan skin epic limited Lightborn hanya 1 diamond teman-teman. Oke, sebelum kita bahas eventnya lebih jauh, di like dulu ya teman-teman. Dan buat yang baru tahu channel ini, di subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar langsung muncul notif di HP kalian ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar Mobile Legends dari channel ini. Oke, yang pertama-tama, event ini adalah promo diamond. Di video sebelumnya saya sudah membahas efek recall tas-tas epic ya, hanya 1 diamond dan kita bisa mendapatkan secara permanen. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bahas untuk cara mendapatkan skin bermodalkan 1 diamond ya. Oke, yang gak tahu event promo diamond ini hadir sekitar 4 bulan yang lalu di bulan November 2020. Nah, kenapa Monton merilis event ini? Karena pada saat itu game League of Legends atau dikenal LOL. Oh ya, yang gak tahu game LOL berasal dari game PC ya. Nah, sekarang kita bisa main LOL di HP. Itu yang membuat Monton mengeluarkan event promo diamond ya, agar player Mobile Legends tidak bermain game LOL gitu kan ya. Itu yang bikin Monton tidak suka gitu. Bukannya so tahu teman-teman. Tapi kok bisa pas banget Monton ngeluarin event Crazy Sale gila ini ya, event gila ini pas banget game LOL rilis gitu. Udah gitu kalian lihat di sini eventnya bukan sembarang event. Apakah Monton pernah mengeluarkan event sebesar ini? Kalian lihat di sini ada Diamond Vault, ada diskon 20% Magic Wheel. Nah, buat yang nanya, tentunya kapan saya beli skin legend pada saat event diskon 20% Magic Wheel, teman-teman, di event Crazy Sale. Jadi seharusnya saya habis sekitar 8.000 sampai 10.000 diamond, tapi di event Crazy Sale saya hanya habis sekitar 6.000 sampai 7.000 diamond, teman-teman. Itu cukup worth it ya. Ya seharusnya saya habis 10.000 atau 8.000 cuma dapat kita cuma ngeluarin 6.000 gitu kan. Ya lumayan gitu, diskon 4.000 diamond gitu kan. Nah, teman-teman, di sini kalian lihat di sini ya. Saya sedang mendraw pada saat itu 216 kristal Aurora, itu diskon ya. Seharusnya itu 270 kristal Aurora ya. Kalian tahu sendiri, 1 kristal Aurora itu sama dengan 1 diamond ya. Jadi itu diskonnya lumayan worth it ya. Di sini saya sedang mendraw untuk mendapatkan skin legend Gushin ya. Saya pengen banget skin, beli skin legend Gushin. Kita nggak usah fokus pin skin legendnya ya, kita fokus ke event ini. Tapi kalau kalian mau nonton pada saat saya dapetin skin legendnya, kalian search aja di YouTube Crazy Sale ODG, nanti kalian cek aja paling atas ya kalau kalian mau lihat pas saya dapetin skin legend. Nah, di sini juga ada event double 11 lucky player, diskon skin 50% ditambah pakai promo diamond. Buh, auto beli skin Lightborn cuma 1 diamond gitu kan. Tapi kita gak bakal bahas satu persatu, kita fokus event promo diamondnya aja. Nah, buat yang nanya kapan event ini rilis lagi, belum ada informasi resmi ya teman-teman. Tapi tenang aja, saya bakal kasih tahu kalau sudah ada bocoran terbaru ya. Kapan event promo diamond rilis, nanti saya bakal kasih tahu. Kita nggak tahu atau 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali atau 8 bulan sekali atau setahun sekali event ini muncul. Kita belum tahu dan saya belum tahu. Di sini saya kasih info aja bahwa kita bakal kehadiran event seperti ini lagi. Nah, ini untuk misi-misi pada saat itu ya. Kita disuruh mengumpulkan kue dan kita di sini kalian juga bisa lihat. Di sini kita dapat menukarkan promo diamond ya. Kita tukarkan promo diamond. Setelah kita tukarkan promo diamondnya, kita ke shop teman-teman. Kita ke shop dan di sini semua skin diskon semua teman-teman. Mulai dari Lightborn, skin epic limited, skin epic, skin elite. Pas pada saat itu saya ngambil skin Johnson elite ya.
Nah, di sini saya pas itu salah satunya ngambil skin Elite Johnson dan skin apa ya saya lupa. Pokoknya ini salah satunya saya ngambil skin Elite Johnson. Nah, saya nggak ngambil skin yang lain ya. Kayak skin karena saya udah punya skin semuanya, hampir semuanya, bukan sombong ya. Tapi emang rata-rata saya sudah punya skinnya. Yang belum saya beli skin itu Johnson ya. Itu pun saya belum, udah nggak pernah pakai Johnson lagi, teman-teman. Karena saya udah nggak pernah pakai tank ya. Dulu doang pas season berapa gitu, 7 atau 6 saya pakai tank, tapi sekarang saya udah nggak pernah pakai tank dan saya nggak, emang nggak ahli sih pakai tank gitu, bukan usernya. Jadi saya rata-rata udah punya skin semua, jadi saya beliin yang Johnson ya, karena Johnson doang yang nggak punya skin gitu kan. Nah, teman-teman, seperti biasa nanti ada efek recall tas-tas epic ya di sini. Kalian lihat. Dan kita bisa dapatkan efek ini seharga 1 diamond ya. Tapi ingat ya, satu kali draw itu kita bisa dapat yang permanen, ada yang enggak ya, trial, oke. Saya nggak bakal bahas secara detail ya. Kalau kalian mau tonton, saya udah bahas ya tentang efek recall ini. Nih, untuk videonya yang ini, yang gambarnya seperti ini, kalian cek aja di deskripsi, oke. Dan saya lupa pas itu ya, saya record pas itu ngambil skin apa, saya lupa. Di sini salah satunya skin Johnson. Di sini kalian bisa lihat skin-skinnya. Murah-murah banget, teman-teman, murah-murah banget, bukan main. Kalian bisa ambil skin apapun yang kalian inginkan, bukan random ya. Ini bukan draw event cove, draw party box yang dimana kita cuman, kalau misalkan kita draw belum tentu dapat skin epicnya, belum tentu dapat skin elite-nya, bisa-bisa dapat fragment gitu kan. Udah gitu fragmentnya yang biru lagi atau yang fragment biasa gitu kan. Ya Allah. Ya kalau ini kita bisa milih skinnya gitu, teman-teman ya. Ini informasi sedikit aja, kabar gembira buat kita semua ya, agar kita dapat skin epic lagi gitu kan. Bermodalkan 1 diamond. Masa 1 diamond enggak ada sisa-sisa diamond kalian? Pasti ada dong ya. Atau kalau enggak ada sama sekali, top up 3000 pulsa, masa enggak ada, kalian tinggal top up aja di game Mobile Legendsnya langsung, atau di Koda Shop juga boleh, atau di toko saya ya. Kalau di toko saya tapi minimal beli diamondnya 86 diamond ya, tapi murah kok, kalian bisa bandingkan dengan tempat top up di Koda Shop atau dimanapun, kalian boleh bandingkan ya murahan siapa ya. Oke, mungkin itu informasi sedikit ya tentang event Crazy Sale dan event promo diamond ya, teman-teman ya. Mungkin sampai sini aja, teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.